Sayyidina Abu Bakar kata, wahai sahabat-sahabat, mu tak berasa ke tak? Apabila seorang itu selesai buat kerja dia, dia akan balik. Sayyidina Abu Bakar kata, orang ni apabila selesai dia buat kerja dia, dia akan balik. Mu tak berasa ke tak Rasulullah nak balik? Oh, apabila sebut lagu tu, maka sahabat menangis ramai-ramai. Katanya Fadl bin Abbas, aku pernah masuk berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah sakit meninggal dia. Ketika Rasulullah sakit meninggal dia, ramai sahabat mari temu dengan Rasulullah. Hak ni mari, hak ni mari, hak ni mari. Sebab itulah riwayat mengenai hadis yang terakhir Rasulullah ucapkan ke sebelum daripada dia meninggal, banyak riwayat. Ada riwayat kata hamba dari Rasulullah akhir sekali Rasulullah keceknya sebelum Rasulullah hembuskan nafas, hadis gini-gini. Ada riwayat pula Sayyidina Aisyah kata dak hadis lagu ni gini-gini-gini. Maka khilaf ulama dari sudut sahabat sebut riwayat betul dah nisbah pada diri dia. Kadang-kadang Rasulullah apabila waktu dia sakit, Sayyidina Ali kata hamba pergi dia, Rasulullah pun meninggal. Akhir perkataan dia contohnya ummati ummati ummati. Maka Sayyidina Ali tinggal masuk Sayyidina Aisyah pula. Rasulullah bukan meninggal, pesel. Dia panggil koma, sakit sangat pesel. Mari pula Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata tak mati lagi. Contohnya, maka riwayat ke hadis pula. Maka sahabat bab hadis akhir perkara yang akhir Rasulullah pesel banyak. Ada hadis ni, ada hadis ni, ada hadis ni. Maka apabila masuk ramailah ziarah sepupu Rasulullah, hanya keluarga saja boleh masuk ketika ni. Dan Rasulullah tak turun masjid dah ni, tak turun masjid dah. Sebab apa? Tak erok nak bangun. Rasulullah sakit 2-3 hari, tak erok nak bangun. Pada tahun akhir, 13 tahun akhir ke-13 duduk di Madinah, maka Rasulullah mula sakit dah. Lepas pada haji wada, maka Rasulullah mula sakit dah. Dan dia sebelum daripada dia tak tubik daripada rumah, dia berkhutbah sekali, dipanggil khutbah wada. Khutbah selamat tinggal kepada sahabat dia, maka dia berkecik habis nasihat begini, 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 begini. Maka pada hari itu juga turun ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah sempurna, aku sempurna, okay, katanya Allah Ta'ala akan agama kamu dan nikmat-nikmat ke atas kamu. Maka semua sahabat gembira, kata Islam sudah habis dah, sempurna dah. Suali seorang sahabat nama Sayyidina Abu Bakar tak suka. Bahkan menangis sekuat-kuatnya. Sahabat lain suka. Hari itu hari sempurna dah Islam. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis pula. Maka sahabat kata, wahai Abu Bakar, apa mu menangis? Hari ni hari suka, okay? Hari ni katanya Allah Ta'ala telah sempurna dah Islam kita. Tak ada nak tambah, tak ada nak bergapa. Hari ni kejayaan kita hak sebenar. Habis dah sempurna. Tuhan pun royak dah kesempurnaan agama kita. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, wahai sahabat-sahabat, mu tak berasa ke tak? Apabila seorang itu selesai buat kerja dia, dia akan balik. Sayyidina Abu Bakar kata, orang ni apabila selesai dia buat kerja dia, dia akan balik. Mu tak berasa ke tak Rasulullah nak balik? Oh, apabila sebut lagu tu, maka sahabat menangis ramai-ramai. Start daripada tu Rasulullah mula sakit. Sakit-sakit sehingga tak keluar daripada rumah. Maka yang jadi imamnya, nak semaya jemaah, siapa dia nak jadi tok imam? Maka sahabat-sahabat, oh, Sayyidina Abu Bakar, tak ada lah, orang paling rapat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Sekalipun bukan ahli keluarga dia, tetapi tak ada lah persahabatan yang siapa dia engkar persahabatan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ni jadi jatuh kapir. Kalau dengan Sayyidina Umar, Sayyidina lain kau, kita kata Rasulullah tak ada bukan sahabat, bukan sahih dia, nama gini sikit-sikit. Ha, tak jadi kapir lagi. Tetapi kalau engkar persahabatan di antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, jatuh kapir kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Apabila Rasulullah berkata li sahibihi, bagi sahabat dia, nama la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan duka cita pada peristiwa Rasulullah hijrah ni. Maka apabila lagu tu Sayyidina Aisyah ni waktu sakit-sakit Rasulullah ni bermula dah sakit Rasulullah. Maka Sayyidina Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, siapa dia nak ganti mu jadi tok imam? Ni orang nak semaya Zuhur, mu tak tahu dah surah kata. Sedekah bilik Rasulullah hanyalah ni mihrab, pintu sebelah kanan tu bilik Sayyidina Aisyah tu. Rasulullah duduk situ tapi tak boleh mari duduk di mihrab ni kerana Rasulullah huzur sana. Maka Sayyidina Aisyah kata, wahai Rasulullah, siapa dia akan jadi gantimu? Maka katanya Rasulullah, suruh Sayyidina Abu Bakar jadi tok imam. Sayyidina Aisyah
Tanya 2-3 kali supaya apa? Supaya sahabat lain yakin, berasa. Kata Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar. Dia nak suruh sangat boleh, tapi takut orang kata, oh suruh ayah demo apa ceruh, kata orang lain ramah lagi. Maka Sayyidina Aisyah kata biar Rasulullah sebut 2-3 kali, biar jelas. Biar jelas, kata Rasulullah wigati Sayyidina Abu Bakar. Maka latihlah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah kata, wahai ya Rasulullah, kalau Sayyidina Abu Bakar naik jadi terimeh, tak boleh semayal lah apa kita. Bapaknya, dia setiap kali duduk pada tempatmu, maknanya jadi terimeh, teringat selalu kau umum, tak boleh nak semayal dia. Lepas nak baca Quran lagu mana, menangis daripada awal takbir sampai salih, duduk berok-berok, duduk menangis lagu tu. Lepas nak jadi terimeh lagu mana, dia teringat kau. Maka katanya Rasulullah, suruh Sayyidina Abu Bakar. Ha. 2-3 kali Rasulullah suruh pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah sahabat-sahabat lepas pada wafat Rasulullah sepakat kata khalifah, yakni khalifatul Rasul, pengganti Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Kerana ketika benda-benda agama munajat dengan Allah Ta'ala pun Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar jadi kepala munajat. Kepala munajat tak ada lah, tangis maya. Maka dalam bab akhirat pun Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar. Maka benda-benda dunia pemerintah lagi-lagilah Rasulullah suka kepada Sayyidina Abu Bakar yang pegangnya. Maka sepakat antara muhajirin dengan ansar latih Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin. Ni cerita-cerita dekat Rasulullah nak meninggal. Katanya Fadl bin Abbas, aku masuk pergi jumpa Rasulullah ketika Rasulullah sakit. Banyak peristiwa lah berlakunya. Ala ra'sihi, di atas kepala Rasulullah satu ikatan daripada kain yang kuning. Ada kata kain warna kuning, ada kata kain tidak warna kuning tetapi sudah lusuh warna kuning lah. Kain asal warna putih dia pakai lama-lama yang jadi warna kuning lah, lusuh. Rasulullah lagu mana? Rasulullah ikat kepala dia. Ikat. Ada riwayat kata isabah ni segebal. Tapi pendapat muktamad dari hadis ni kata Rasulullah ikat kepala dia kerana sakit kepala. Dari berdenyut supaya nak pecah kepala. Maka supaya demai panah. Rasulullah macam demai panah lagu tu. Maka tradisi dia orang Arab ni dia ikat. Dia ikat ketak. Kau sakit kau tekel. Kalau kita okay, sakit kepala kita tekel ni. Kita tekel orang-orang kau keliling-keliling lok main ni kita tekel. Maka orang Arab dia ikat ketak. Maka fasallam tu alaihi, katanya Fadl bin Abbas, aku bisalih assalamu alaika ya Rasulullah. Masuk pergi jumpa dengan Rasulullah. Orang lain tak boleh nak masuk rumah Rasulullah. Hadis-hadis mengenai akhir Rasulullah nak meninggal, semua keluarga saja yang meriwayat kerana orang lain tak boleh masuk. Kecuali orang tertentu saja. Muka pertama rumah Rasulullah sempit. Kedua aurat lah, payuh lah rumah Sayyidina Aisyah. Bilik Sayyidina Aisyah. Rasulullah meninggal di dalam bilik. Dalam bilik Sayyidina Aisyah. Apabila meninggal Rasulullah, sahabat-sahabat tak tahu nak tanam mana. Pening. Nak tanam mana Rasulullah? Nak tanam bakik kau? Nak tanam mana kau? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ambo pernah dengar Rasulullah sebut, mana-mana Nabi apabila meninggal, kena tanam tempat dia meninggal. Maka dalam bilik Sayyidina Aisyah, oh, dalam bilik ni kita kena gali. Gali tanam Rasulullah sini. Maka katanya Sayyidina Aisyah, apabila Rasulullah ditanam dalam bilik ambo, maka ambo masuk bilik macam biasa. Sebab ditanam dalam bilik ambo, suami ambo tak ada masalah, tak ada jadi aurat gapo dia lah. Lepas pada ayah hamba pergi pemerintah, jadi khalifatul rasul, khalifah pengganti rasul. Dalam bab agama, dalam bab pemerintah kau, Sayyidina Abu Bakar pergi. Maka lepas pada wafat, lepas pada meninggal Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar minta juga supaya tanam sebelah Nabi. Hak ni, hadis ni menunjukkan sunat kita tanam mak ayah kita, kau kita sendiri dengan orang-orang soleh. Carilah kubur-kubur untuk kenali, untuk selehong, untuk pula condong. Oh, dia tak meninggal Mekah ni. Tanya dekat orang soleh. Kerana hadis Nabi sebut, sebagaimana kita terasa serabut dengan jiran yang buruk, maka orang dalam kubur juga rasa serabut dengan jiran-jiran yang buruk. Maka kalau kita suka orang duduk sebelah rumah kita orang yang baik, maka begitu juga dalam kubur orang suka duduk lagu tu. Hadis dia Sayyidina Abu Bakar pun minta duk tanam di sebelah Rasulullah. Ada yang kata eh tak ada pedah demo duk tanam sebelah tu untuk kenali perangai, tak serupa untuk kenali pun. Eh biarlah. Sebab sahabat-sahabat pesan lagu tu. Kalulah benda itu tak ada pedah, tanam di sebelah orang soleh. Sayyidina Abu Bakar tak minta pun. Baik amat tanam bakit, kau tanam mana pun eh. Lepas pada meninggal Sayyidina Abu Bakar tanam di belakang Rasulullah. Rasulullah depan, belakang bahu Rasulullah tu Sayyidina Abu Bakar. Selisih
selisih bau, selisih bau. Kau ni sikit ni. Lepas pada macam biasalah, maka katanya Sayyidina Aisyah, hamba masuk dalam bilik hamba tak perlu, maknanya hamba nak buka telekung pun tak apa, munggu ayah hamba. Untuk lelaki hamba tak ada masalah lah. Tetapi katanya Sayyidina Aisyah, apabila Sayyidina Umar naik, lepas pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar naik jadi Amirul Mukminin pula. Tak sebut khalifah dah. Sebab payah. Sahabat-sahabat kata nak sebut khalifatu khalifatir rasul. Dua tiga kali ulang khalifah. Pengganti kepada pengganti rasul. Jadi panjang, maka ditukar nama Amirul Mukminin, raja orang mukmin. Ha, dapat gelar yang pertama, Sayyidina Umar dapat gelar itu. Maka apabila dia nak meninggal, mitok pula dengan Sayyidina Aisyah, kata mitok, kata hamba nak nak tanah sebelah di belakang Sayyidina Abu Bakar pula. Ah sudah. Mula-mula Sayyidina Aisyah kata, hamba segar sikit nak buih. Sebab hamba ingat hamba nak suruh tanah hamba belakang ayuh hamba. Belakang ayuh hamba tu ros bitok laki hamba. Sayyidina Abu Bakar, hamba ingat keluar tu hamba nak kamu lah. Tetapi Sayyidina Umar merayu-rayu, menangis-nangis. Maka Sayyidina Aisyah kata, tak apalah, hamba wi kedemo lah. Masa dia segar lagi, dia mitok dah kata, kalau hamba meninggal tanah di belakang Sayyidina Abu Bakar. Lepas daripada dia meninggal, dia pesan kepada anak dia. Sebelum dia nak meninggal, dia pesan kepada dia, anak dia Abdullah ibnu Umar. Dia kata, wahai anak aku, pergi sekali lagi mitok kepada Sayyidina Aisyah. Ketika aku meninggal, mupiku aku pergi. Piku pergi depan bilik Sayyidina Aisyah, ketuk dia, royak kata, Umar mitok izin tanah sini. Dulu aku pernah mitok dah sekali, tetapi hamba takut dia segar kerana hamba masa tu khalifah, okay? Ambo masa tu ketua Amirul Mukminin, takut dia wui pun kerana segar. Maka ambo nak mitok sekali lagi, pada masa tu Omar tak ada jawab telasung dah. Omar ada atas keranda dah. Royak kata, ayuh ambo, Omar mitok izin, boleh kau dak tanya di belakang Sayyidina Abu Bakar. Takut-takut mula dulu dia segar, takut ambo ada jawab tel, kau dia bimbel kat ambo, takut kau gapo dia. Lah ni tak ada gapo dia dah Omar. Duduk atas usung dah. Okey, mitok sekali lagi. Maka Sayyidina Abdullah ibnu Omar masuk ketuk pintu. Tanya Sayyidina Aisyah, ya Aisyah, ayuh hamba ni dulu dia pernah minta dah nak tanya sebelakang ayuhmu. Lah ni dia tak ada jawatan, tak ada gapo, jangan bimbang, tak usah takut ke dia. Dia minta molek-molek, kata dia nak tanya juga belakang tu. Lagu mana mu redha kau dak wahai Aisyah? Aisyah kata, hamba redha. Oh, tanyalah belakang tu. Jadi sahabat-sahabat dulu suka tanya di sebelah orang-orang molek. Tak ada lah hak paling molek sekali atas muka dunia Allah Taala ni Nabi lah. Maka pakat nak gitik duduk sebelah Nabi. Waktu ketika hidup pun sahabat-sahabat tidur di rumah sebentar, bangun tu tak ada gosok gigi lagi, buka pintu pergi rumah Rasulullah, pergi tengok saja, celik-celik mata tanya Rasulullah sihat kodok hari ni, tak tanya anak dia demai panah kau, bini dia makan nasi kodok tak tanya. Soalan pertama, Rasulullah segar kodok, nak tanya waktu ya. Tengok sahabat-sahabat dulu masa hidup nak duduk dengan orang soleh, nak kata ada kelebihan. Ketika mati pun nak duduk dengan orang soleh juga, dengan Nabi duduk belakang. Pas akhirat tak saya duduk dengan orang soleh, tentu-tentu lagi. Pas lagu mana cara nak duduk dengan orang soleh? Ha ni, ni. Kita mari belajar bab Nabi, kita banyak selawat kepada Nabi, maka cara ni perbuatan hok kita dak waklah ni boleh duduk dekat dengan Nabi. Nabi kata afdalu, orang yang paling afdal, paling mulia di sisi hamba pada hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Maka sahabat, ulama-ulama, tabi'in, apabila dengar lagu tu, tu Nabi wi peluang. Nak duduk dengan hamba ke tak? Akhirat ke apa dia? Okey, banyak selawat. Maka sahabat-sahabat, ulama-ulama, tabi'innya selawat kakaknya. Ada 15 ribu, ada 25 ribu selawat. Nama? Supaya apa? Duduk dengan Nabi. Nabi tak royak kata kalau nak duduk dengan hamba tahajud banyak dak. Nabi tak royak kalau nak duduk sebelah hamba, nak jadi orang afdal di sisi hamba, orang ada hak paling ada kepentingan dengan hamba, paling dekat sekali dengan hamba, banyak tahajud, banyak doa ni dak dak. Rasulullah kata banyak berselawat. Maka Rasulullah buka peluang untuk pok kita lah ni nak duduk dengan Rasulullah secara iaitu berselawat. Kerana ibadat lain mungkin kita buat tak ikhlas lah mana. Semayah kita, sedekah kita, rebah kita, tahajud kita, tak boleh nak challenge Nabi. Tentu dah tak boleh duduk dengan Nabi.
Tapi Nabi kata kalau muslawak, selawaklah lagu mana sirah pendek ke hok panjang ke gapo dia, boleh duduk dengan hamba kalau paling banyak. Lah ni ada seorang itu kata jangan banyak berselawat kepada Nabi. Kalau selawat banyak kepada Nabi boleh membawa kepada pemujaan Nabi. Ha tengok. Nabi suruh selawat banyak, dia pula larang supaya jangan selawat banyak. Macam-macam orang lu. Sayyidina Fadhil mari ziarah. Sahabat-sahabat mari ziarah. Ada riwayat kata sahabat tak kelik di rumah tu. Apabila Rasulullah tak segar, sahabat pakat tidur berguling bating habis depan rumah Rasulullah. Ini bilik Rasulullah. Pakat tidur sini mudah kalau ada gapo-gapo dia tengah malam pukul 3 kau mudah ada berita siapa selalu. Hanya pakat tidur berguling bating habis. Maka nak kita tengok Rasulullah, rasa dah kata ah sudah kau dekat dah, kau dekat. Maka Sayyidina Fadhil kata, ambo gi masuk wi salat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, ya Fadhil, ya Fadhil. Wahai Fadhil, qultu labbaik. Maka katanya Fadhil, labbaik ya Rasulullah. Ni sunat kita ni, kalau orang panggil kita dan Rasulullah hajar, kalau nak sahut seruai orang dua cara. Pertama kita sebut labbaik. Kedua kita sebut marhaba. Nama. Orang kata, awe-awe, ya marhaba. Mak kita panggil. Weh, awe-awe. Marhaba mak. Sunat kita sebut perkataan lagu tu kerana Rasulullah cara nak sahut, nak sahut orang panggil kita tu perkataan labbaik dengan marhaba. Ni ha, yo. Weh, woh, nama. Kalau kita guna perkataan itu dapat pahala sunat. Begitu juga kita kecek bahasa Arab misalnya kita sebut ana enta, Nabi pernah guna perkataan ni. Sekalipun dia hanya bahasa, tetapi kalau kita niat kata sebagaimana Rasulullah bertutur ana enta, dapat pahala pula. Asalnya dia hanya bahasa. Ada ke? Oh, demo kecek baru start mengaji sikit kecek ana enta dah. Oh, serabut ambo dengar. Tak suka. Tetapi apabila kecek ayu, oh bagus demo. Oh kemah. Nama. Nampak modern ke tu, nampak bejok ke kecek ayu. Ambo suka demo kecek ayu. Nama. You okay tak? Nama. Oh suka. Tapi kalau kata, entah sihat. Oh, koya. Subhanallah. Ini adalah idea-idea orang kape. Nak suruh beci kepada perkataan Nabi kita, cara pakaian Nabi kita. Ya wak sikit. Lama-lama jadi beci pula. Mula-mula tak sedap dengar, lama-lama menyapuh dia. Nah. Dia kata labbaik ya Rasulullah, ya marhaba. Maka katanya Nabi usduk bihazihil isabah. Cutra ketak sikit. Rasulullah dak baring berikat kain atas kepala, maka Rasulullah kata cu ketak sikit kat ikatan ni, di palu ambo rasa berdenyut mari dah. Rasulullah sakit kadang-kadang tak khabar. Sakit tak khabar. Tunggu pula sahabat tunggu. Sayyidina Aisyah duk tunggu. Ada riwayat kata Sayyidina Ali, sepupu dia. Duk tunggu padi tunggu lagu tu. Khabar pula. Khabar Rasulullah nak gapo dia, Rasulullah nak siwak. Dan Rasulullah ni ketika waktu sakit dia tidak pernah meninggal ke siwak. Siwak dengan kayu. Sekalipun orang kafir kata, oh ni jamin kuno, kau jamin gapo obat gigi tu lebih molek. Dok afdalnya kayu arak lagi. Nama afdalnya siwak lagi. Antara kelebihan bersiwak adalah mudah keluar ruh. Mudah keluar ruh. Kalau mak kita sakit lama, ajar gosok gigi mak kita. Supaya mudah keluar ruh. Ni lama tak kecek mulut, subhanallah, bau. Maka kena cara sikit mulut. Dan Rasulullah ketika sakit, Rasulullah rajin bersiwak. Maka kadang-kadang Rasulullah suruh Rasulullah kekoh, Sayyidina Aisyah kekoh, bah Rasulullah pegang. Kelebihan bersiwak adalah mudah keluar ruh. Dan antara benda yang mudah keluar ruh lagi, hilangnya dahaga orang mati adalah baca Yasin. Baca Yasin. Ni pergi ziarah orang sakit duduk buah. Nama kita sehat dok buah bra. Kawan ni Yasin pun tak baca, gani pun tak baca, mari tak payah wak ziarah lah lagu ni, tak ada pedah wak serabut orang sakit. Waktu ada juga ada orang ada pergi ziarah orang sakitnya tanya nyo buah. Kawan ni nak kecek tak boleh batuk. Tak nampak lagi kawan. Masa dia segar tak si ajak buah. Pahak berat lagi pergi ziarah bawa wahepo, bawa sup tomie, masa segar tak si belanja, masa nak mati ambo ni belanja. Nak makan lagu mana ambo? Nama, belanja masa segar lah. Masa nak mati tu baca-baca wirid, baca-baca doa biar mudah ambo nak mati nah. Rasulullah kata ikat ketat sikit ni, hamba rasa berdenyut sangat dah kepala dah. Faqala fa fa'altu. Maka Sayyidina Fadhil kata maka hamba ketat.
Maka summa qa'ada, maka Rasulullah pun boleh bangun. Kadang-kadang Rasulullah pita, apabila ketak tu, maka Rasulullah akan bangun. Boleh bangun hari itu. Maka Rasulullah wada'a kaffahu ala mankibi, Rasulullah ambil tangan dia letak atas bahu hamba. Maka Rasulullah pun bangun, tukar lagu ni. Tukar, maka Rasulullah masuk ke masjid. Ada riwayat kata Rasulullah masuk sebentar. Ada riwayat kata Rasulullah nak jadi imam. Tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam, nampak sampai waktu semaya. Apabila Sayyidina Abu Bakar tengah duduk semaya, Rasulullah buka pintu ni. Pintu ingat ah, kita pintu Sayyidina Israq ni. Rasulullah Sayyidina Abu Bakar duduk semaya situ. Apabila duduk semaya, tengok Rasulullah buka. Sahabat ni duduk tengah semaya ni. Lama tak tengok muka Rasulullah. Rasulullah tak tubik rumah. Buka tu dia pakai tirai lagu tu, maka bersinar muka Rasulullah. Sahabat sengih belaka, tak ingat dah duduk semaya bergapa dia. Oh, maka Sayyidina Abu Bakar terkejut tengok Rasulullah nak tubik. Rasulullah Sayyidina Abu Bakar turun. Nak turunlah, nak suruh Rasulullah jadi imam. Maka Rasulullah kata, "Wi isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar tetap jadi imam. Ambo mari nak tengok sahabat-sahabat ambo saja." Maka sahabat-sahabat lebih suka. Oh, eh, sahabat Rasulullah sihat dah tu kali. Rasulullah boleh bangun dah tu. Maka pada masa tu ada sahabat kelik lah. Ada sahabat tak tunggu dah, tak tidur. Eh, kata Rasulullah segar dah tu. Telik eh, nampak ada, alhamdulillah dah tu. Ada kelik, ada berapa. Sebab tu apabila Rasulullah wafat, ada sahabat dah jauh. Saya nak bakar apa kelik pas ke mana, pergi pas ke mana dah. Dia dengar berita tu lewat dah dia. Sayyidina Umar adalah 2-3 orang. Maka Rasulullah bangun, fada qalal masjid. Maka dalam hadis ni ada kisah panjang lah. Rasulullah kecek gapo apa semua Rasulullah. Tengok.